Tak sampai setahun bercerai, Hajar Hanif sah bergelar isteri influencer Azwan Aziz. Personaliti media sosial Hajar Hanif sah bergelar isteri kepada pempengaruh Azwan Aziz dengan sekali lafaz pada pukul 11.30 pagi Sabtu. Pasangan itu dinikahkan sendiri oleh bapa pengantin perempuan, Mohan Hanif Gohar Rahman dengan disaksikan jurunikah Syed Abdullah Syed Nordin. Majlis pernikahan pasangan itu diadakan secara sederhana di Masjid Ash-Shakirin, Kuala Lumpur. Pengantin lelaki menyerahkan 300 RM sebagai maas kahwin berserta 5 dulang hantaran manakala wang hantaran pula dirahsiakan. Manakala Hajar atau Siti Hajar Mohan Hanif turut menyerahkan 7 dulang hantaran kepada pihak lelaki. Seramai 50 orang ahli keluarga kedua-dua belah pasangan itu menghadiri majlis pernikahan berkenaan. Dalam pada itu, majlis resepsi Hajar dan Azwan akan berlangsung pada sebelah malam Sabtu di Madras Darbar, Semenyih, Selangor. Untuk rekod, Hajar pernah mendirikan rumah tangga dengan influencer Mikhail Isa pada 1 Januari 2017, namun bercerai pada 5 Disember tahun lalu. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan 2 orang cahaya mata iaitu Mikhail Darwish, 5 dan Mikhail Daris, setahun. Sebelum ini, kisah rumah tangga Hajar dan Mikhail pernah tular di media sosial selepas wanita itu mendakwa dia dijatuhkan talak 3 selepas bekas suami melafazkan taklik terhadapnya. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.